Oke guys, balik lagi ke channel Bass Lemons, masih dengan hari-hari Magic Chess. Makan tuh ya. Hari ini kita bakal bermain dengan Remy 3 lagi guys ya. Kita akan lihat kemana kombonya membawa kita. Franco Esmeralda. Ini kita bisa cari duit di awal nih mestinya guys. Mestinya, cuma ini kan 5. 5 nanti kita dapat 6 lagi, 2. Berarti kita harus korbanin 1 guys. Kita korbanin Haritnya 1 atau korbanin Franconya. Udah kayak gini dulu guys ya. Karena nih kalau kayak gini nih guys, nanti kalau kita setiap game kita menang, kalau yang ngebunuh ini adalah si Esmeraldanya, kita bisa dapetin tambahan duit guys. Ini adalah langkah dapetin duit yang asik banget. Trut, tarik. 4, 5, flicker. Flicker aja ya. Kayaknya bakal jual Franco guys kalau sampai butuh. Ini di sini kita bakal coba cari win streak ya guys ya. Kita bakal coba cari win streak. Ini flicker, udah bener. Ini taruh di depan. Nah, kalau menang kita bisa keep Franco. 1, 2, 3. Ada 3 orang yang mengalah guys. Ini kayaknya ngalah nih guys. Oke, karena duitnya 11 ya. Kelihatan guys, orang yang ngalah tuh duitnya tuh biasanya awal-awal udah banyak guys ya. Kita bakal coba main ke arah magic. Main cowok masya gak ya? Kumpulin juga deh. Kalau gue teliti-teliti guys, si siapa namanya Esmeralda ini sekarang susah banget keluar guys. Jadi kayak mau mainin Esmeralda juga kadang-kadang agak males ya. Walaupun kayaknya gue gak pakai si Karina guys. Weh, dapat bintang Harit. Lumayan guys ya bintang Harit guys. Harit bintang 4 ini kita kalau kayak gini. Kalau Harit bintang 3 berarti kita mainnya mungkin ke arah Los Pecados dicampur Mage, dicampur Lightbone kali ya. Ya gitu-gitulah guys. Pencet dulu. Wih, dapet Belerick. Tinggal kurang Akai ini guys. Tinggal kurang Akai ya guys ya. Oke, berarti kita gak pakai Chomasha deh. Pakai Chomasha, kalau gitu kita masukin ke Tigreal biar dia sakit ya guys ya. Bukan sakit, biar dia keras guys Haritnya, apalagi dengan adanya Lightbone kan. Nih dapat duit nih, ayo bunuh salah satu. Ini kayaknya yang bunuh Harit sih ujung-ujungnya guys, mau gimana pun yang bunuh Harit ya. Kan yang bunuh Harit kan ketahuan ya guys ya. Ini sama ini. Oke, kalau kita mau Akai kita mendingan naikin sendiri. Blade Armor udah pasti diambil. Ada Archer. Oh, aku ambil ini dulu ya guys ya. Ambil item tank-tank dulu guys. Esmeralda bintang 2 kalau dikasih helm sih. Lumayan banget tuh guys. Haritnya kita nggak dapet. Kita main di bawah dulu kali guys ya. Soalnya Haritnya kalau bintang 4 kan lumayan banget. Franco jadi blessing. Nggak ada blessing guys Franco-nya guys. Berarti jual ya. Dijual, masukin Belrick, masukin ini, reload, dapat Chow, dapat Akai, masukin ini dulu, nggak mania deh. Kayak gini dulu guys, kita yang depan keras-keras, Haritnya pakai helm, ya, mungkinnya sih semua dibantai sama Harit ini guys. Harit sisa berapa? Kan orang jarang nih main Harit nih. Tinggal 12 Haritnya. Main Mage berapa orang sih? 1, 2, 3, 4, 5, Harit, Harit. Siapa yang ngumpulin Harit guys? Si Clemis ya, Clemis. Clemis pegang Harit berapa? Pegang 4 juga guys. Cowoknya kayak gue ambil dulu. Refresh, Cloudle nggak butuh. Kita mainnya fokus ke Magic ya guys ya. Badang nggak butuh. Ini ambil ini lagi. Dapat Harit lagi. Esmeralda kayaknya gue bakal korbanin aja. Karena Esmeralda itu gimana guys ya? Kayak nanggung-nanggung dia guys. Gak suka aku guys. Oke, sementara kayak gini dulu aja. Fokus damage di Harit. Dora ini aja gue belum tentu pake guys. Dora belum tentu pake. Kita ke 6 Mage Guardian aja guys kalau begitu. Harit masih hidup. 13.000 damage-nya. Dora jual aja deh. Ya, gak usah pakai Dora-Dora guys. Ini cowok kita simpan dulu aja, siapa tahu keluar banyak kan. Cowok lagi,
Masya nggak butuh. Harit lagi, coba lagi, dapat lagi guys. Wih, dapat lagi bos. Haritnya lagi bersahabat ini guys. Haritnya bersahabat. Nih ya, Karina di sini tinggal. Oke, udah kayak gini aja. Udah sakti banget ini. Tinggal cari Bapak Grok. Mana nih Bapak Grok guys? Ngeluin dulu ya. Biar ada damage-nya bos. Apakah kita bakal bermain Mage X Lightborn? Tapi kalau mau main Mage Lightborn itu harus blessing-nya banyak ya guys ya. Ayo dong Harith. Jangan setengah-setengah kau keluar Harith. Coba lagi. Ini bintang 2. Lalu card nanti dulu deh ya. 10. Gua lagi win streak. Nanggung nih. Masukin ini dah. Oke. Sudah 6 slot. Harith gua di sini. Ih, hero dia nggak salah nih bintang 1 semua. Gila, kita punya bintang 2, bintang 2, bintang 2, bintang 3, dia bintang 1 semua guys. Bintang 2 nya cuma corong 1. Sedih ya kau ya, bocil ya. Ayo, handuin aja bos. 11 Harley. Harley nya sudah 4, ini kurang 2. Ya, biarkan yang ini keras nih guys, di depannya guys. Harith pakai helm, bintang 3, pakai glowing one. Pukulannya sakit, damage nya ada, regen nya ada, darahnya tebal. Ayo. Tuh, tabrakin tuh Harith gua tuh. Kalau main mage dapat bintang kayak gini nih guys. Apalagi Cake yang dapat ya guys ya. Lebih menggila lagi guys. Cake harus ambil, Akai kayaknya nggak usah korbanin dulu. Groknya nggak ada yang mau keluar nih. Ini Cho kayaknya kita korbanin ya guys ya. Nggak realistis kan kita pakai Cho. Nggak realistis guys. Ambil Granger, ambil Granger, ambil ini, ambil Aurora. Oke, dapat bintang juga. Wih, gila. Blessing bintang sudah 2 biji, guys. Kita naik ke slot. Awal yang baik ya, guys ya. Ini gue jadiin Tigreal gue bintang 4 nih, guys. Percaya nggak kalian Tigreal gue jadi, guys, bintang 4, guys? Ayo, ayo. Kalian mau tembusin gue. Ada Lightborn nih, guys. Dikasih nggak nih? Biasanya sih Lightborn lumayan nggak laku, guys. Biasanya. Biasanya nggak laku, guys. Tapi kalau misalkan sampai diambilnya masih cimis nih guys. No. Oh, kampret lah mereka guys. Kasih aja sih Lightborn-nya buat gua sih. No. Wih, Tigreal gua banyak loh. Wow. Wow. Gunner-nya keluar lagi, bos. Wah, gua langsung lanjut sih. Gunner-nya lanjut. Oke ya, ini kayaknya gua nggak ke magic nih guys kalau kayak gini. Nggak ke magic, nggak ke guardian nih guys. Kita main Lightborn Gunner gak sih kalau kayak gini? Kita mungkin main Lightborn Gunner loh guys. Memungkinkan nggak? Mungkin banget kan? Orang kita blessingannya semua di hero Lightborn kok. Jadi kita harus mainnya ke Lightborn ya guys ya. Lightborn Core ini. Ya ampun, itemnya kayak gitu dia. Kayak nggak ada game lain anjir mereka ini. Oke, kita jual dia aja. Masuk ini. Masuk ini. Leslie, ini. Cangkelnya kita jual dulu kali ya. Kalau nggak ini deh, cangkel kita simpan dulu. Masukin ini. Leslie. Haritnya nggak keluar lagi loh guys. Masih ada 10 kan. Gunner, ini kita jual aja. Oke lah, kayak gini dulu guys. Soalnya blessingan gue di Lightborn semua guys. Jadi kita lebih possible buat mainnya ke arah Gunner campur Lightborn ya guys ya kalau kayak gitu. Entah kita nanti dapat kristalnya atau enggak. Soalnya kalau kita ke magic, Grok-nya nggak keluar gitu kan. Bisa bunuh kan? Tolong! Tolong! Wah kalah sama Cho kayaknya guys. Kalah sama Cho. Oke, sabar, kita ngeroll cantik lagi guys. Darah gue masih banyak ya. Kita antara jadiin Harith, jadiin Granger juga boleh sih. Harith dapat 2, nice. Ini yang aku butuhkan ya guys ya. Gunner, Gunner, Harith. Harith. Bintang 2, bintang 2, bintang 2. Harithnya kurang 1. Venom, Assassin.
I'm an assassin. Venom assassin. Mirror aja deh gua. Belum dikasih blessingan yang benar ini guys ya. Blessingan lagi. Kristalnya enggak benar ya guys ya. Blessingnya dapat banyak. Kristalnya enggak dapat kita. Banner lagi, digital jari lagi guys. Tuh. Dua. Woi, Harit, satu lagi Harit. Gile dro. Aku butuh Harit, bro. Udahlah, cangkanya gua buang aja lah guys. Ya, di saat cangkel kita buang guys. Au, sakit. Haritnya udah gak bisa ngegendong. Kayaknya harus udah mulai transisi ke Gunner guys. Gunner lagi. Harit. Wah gila Haritnya. Nanggung nih guys. Kalau gak jadi aku sedih. Kalau kita nungguin Haritnya sampai jadi, keburu mati gak kita? Harit. Alucard ambil dulu. Claude ambil dulu. Harit. Please, Harit. Drenger lagi. Ini lagi. Ada clean lagi. Gunner dulu, Haritnya kita kesini. Oke. Apa Haritnya udah gua copy aja nih, guys? Tapi kayaknya tetap bakal Kimi sih yang ngegendong nih, guys. Kiminya mesti dikasih lightboard nih, guys, ya. Biar kita tuh tajam terpercaya, guys. Cut. 16.000. Hayabusanya mati. Ada clean. Harit. Claude lagi. Harit. Hah. Udah copy aja guys. Daripada gua pusing kan. Soalnya dia blessingannya ada dua guys. Kalau gua sampai nggak jadi, sulit ya ntar hidup gua ya. Haritnya taruh depan, ini flicker. Wes kayak gini dulu. Darah gua tinggal 26 nih masalahnya. Jadi udah mau nabung juga susah guys. Granger kita beri juga ya kita ya. Fightbone Grangernya bintang 4. Tolong bunuh Argusnya. Harit. Ulti. Cerot. Mati lo berdua. Astaga. Kan dapat buku. Aku ambil slot dulu guys. Mau gimana pun kita cari slot dulu guys ya. Pengen bintang 4 Tigreal nih guys. Sekarang core-nya harus di mana gitu kan. Kita copy udah pakai di Harit. Haritnya soalnya nggak mau keluar-keluar dari tadi ya. Sombong dia guys. Kita tinggal cari. Aduh, nggak keluar juga cuy. Mau main di mana ini ya? Kimi. Sumpah guys, gua ngerol aja dah. Nah, jadi bintang 3 kan. Bintang 3 kita kasih item ini, kita kasih ini. Taruh di belakang ya guys ya. Kiminya di sini. Taruh sini, Leslie-nya di sini. Kalau udah di sini. Udah kayak gini dulu dah. Yang penting Granger gua udah jadi. Aduh, ditarik dong. Oke, untung bukan lawan perangko guys ya. Granger bintang 3 ya. 6 gunner, Lightborn 4. Mudah-mudahan masih kuat. Ceter. Combo-wombo dari seorang Granger. Ini kita tinggal PR-nya naikin slot ya guys ya kalau kayak gini. Ini kita tahan dulu. Naikin slot supaya bisa nyalain Lightbone guys. Darah musuhnya masih cukup banyak ya. Tigreal kita pakai 2 nih sekarang ya. Deployed 2 Tigreal. Sampai pakai 2 Tigreal bos kita bos. Udah ini lagi Tigreal-nya kita masukin satu aja dulu ya. Ini kayak gini biar keras. Ini biar mati aja. Claude nggak signifikan ya di sini ya. Semoga masih bisa menang. Cyber dia bintang 3. Hayabusanya Gunner Blade Armor. Bisa-bisaan loh Blade Armor mulu ini guys. Harit. Jebret. Ini sekali dicetum sama Granger hilang semua nih mestinya nih. Dur. Hilang ya. Ayo. Dur. Wah gila. Digendong Granger kita guys. Masih dapat duit. Kita bisa ke 6 Gunner ya guys ya. Bisa ke 6 Lightbone ya. Cari 2 hero Lightbone lagi. Kita ini pencet aja ya. Soalnya ini udah pasti abis ini mati anyway guys. Kalau kita kalah ini udah pasti tinggal matinya doang kan. Ini Lightbone kita harus nyalain sih.
hari itu 54 darah 16.000 sih. Bisa sih taruh depan, guys. Enggak usah ragu-ragu mestinya. Light bone dong. Gunner ya. Oke, gunner kita ambil. Concentrate energi. Nah, kita next slot. Berarti gunnernya gue bisa buang dia. Bisa doangnya ya, bisa buang clean, guys. Bisa buang clean. Kita cari siapa sih namanya? Fanny, cok. Fanny lagi. Ada clean. Kita cari apa sih? Aduh, kayak begini banget nih. Taruh sini. Granger item udah bagus. Harith dikasih armor. Tigreal. Tigreal-nya dikasih gunner loh. Gunner-nya mesti diharit aja kali ya. Ayo. Kumpul semua. Rata langsung. Damn! Butuh Fanny sama ini nih, guys. Apa nggak usah, guys? Apa kita tetap nyalainnya ke Targumen aja? Soalnya Targumen-nya sakti juga, cuy, dari tadi. Ya, kita tuh keras dan sakit gitu kan. Oke, Alucard dan Fanny keluar. Tapi gue harus korbanin Johnson ya, guys, ya. Ntar dulu ya. Ini terlalu beresiko nih kalau kita pindahin tiba-tiba, guys. Kita lawan Wates lagi. Tadi sih langsung bersih dia ya. Ceter, bos. Ceder. Light bomb dicampur gunner ya. Galak sekali bos ternyata, bos. Si Cimis juga kalah. Oke, ini kita udah asik banget loh, guys. Gua jadi ragu ini ya, kita mau nyalain ke 6 light bomb apa lanjut ke Targumen aja. Kalau Kimi gua jadi sih asik nih. Oke, kita jual aja Johnson-nya. Kita masukin dia. Kimi-nya kita ganti dia. Rolling lagi. Kimi bintang 3, nice. Gunner-nya kita masukin ke Harith. Kimi-nya bintang 3 kasih ke sini. Wah, kelebihan 1 kita malah. Masuk Lolita. Gunner-nya buang siapa, Cok? Buang sini ya. Buang Leslie aja. Aduh, telat. Oke, kita 7 gunner sama Lightbone. Kita lihat Harith dipakein gunner, apakah tembakannya jadi sakit? Cut. Gunner, door. Gila ya, hypernya di ini, guys. Siapa yang nyangka hypernya tuh ada di seorang Granger, guys. Granger sama Harith. Hero bintang 1 dan hero bintang 2 ya, kita kombinasikan. Jadi Harithnya bintang 4 pakai kristal gunner ya. Menurut kalian gimana, guys? Agak sedikit ngaco tapi tetap menang kita, guys. Karena tadi itu kita keras banget dan gue pengen bikin Tigreal bintang 4, nggak sempet loh, guys. Tadi mestinya tuh gue bisa keluarin bahkan si siapa namanya Leslie-nya buat masukin Lolita ya, cuma agak telat, guys. Bisa nyari Targumen juga. Keras banget. Jadi Hayabusa-nya tadi ada. Hayabusa mana Hayabusa lawan? Musuhnya di sini ternyata pakai Hayabusa, tapi gunner-nya cuma 4, swordsman-nya 2, guys ya. Jadi itu bukan ide yang baik sebetulnya kalau kalian main Hayabusa cuma pakai 2 swordsman doang tuh kurang greget gimana gitu, guys. Jadi kita lihat di sini 97 aja, guys, kita di sini. Kita di sini mendapatkan 1 bintang 4, 2 bintang 3, di mana tuh semua tuh tadi blessing-nya tuh ke arah Lightbone ya. Jadi gua terpaksa mainnya ke arah Lightbone. Padahal setup-nya udah ke Guardian Mage di awal. Jadi gitu aja untuk konten kali ini. Semoga kalian bisa coba juga dan kalian suka ya. Ternyata combo kayak gini kuat banget. Itu mungkin tadi kalau misalkan gue punya kesempatan item attack gue lebih banyak ya, mungkin gue bakal setup ke Kimi, guys. Karena Kimi juga itu combo yang sakit banget, tapi kita nggak dapat kristal Lightbone sama sekali ya. Soalnya kalau misalkan gue tadi pakainya ke Granger kan, kita paling nggak masih ada tahan-tahannya kan, karena Granger itu Lightbone. Tapi kalau gue taruh ke Kimi, takutnya Kiminya kena burst ya, ntar kayak damage-nya malah nggak masuk, kita jadi kalah gitu. Jadi gitu aja untuk kontennya. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gue Bas Clemens. Kita bakal jumpa lagi di konten-konten menarik berikutnya. Bye-bye.